kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Syedralun ribuan pengikut tarikat Syattariyah Habib Muda Senangan atau Abu Pelukung melaksanakan salat Idul Fitri pada hari Kamis kemarin. Salat Id dipusatkan di Komplek Jamik Abu Habib Muda Senangan di Kampung Pelukung, Kecamatan Senangan, Nagan Raya. Menurut catatan Serambi TV Syedralun, pengikut Abu Pelukung memang kerap lebih cepat sehari atau dua hari dalam menentukan jatuhnya akhir Ramadan dibanding keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia. Biasanya dalam menetapkan satu Syawal dilakukan oleh sejumlah ulama termasuk ulama dayah di Nagan Raya dengan berdasarkan hisab. Secara hisab. Hisab. Jadi artinya dihitung sejak tahun gitu. Jadi ada pergeseran memang dengan puasa yang dilakukan secara umum ya. Ada pergeseran, cuma tidak terlalu jauh di atas satu hari dua hari. Gitu. Dari Nagan Raya, Rizky Bintang, Serambi On TV.